Perkelahian sejumlah pemuda ini terjadi di pelataran kampus Universitas Negeri Makassar saat acara wisuda berlangsung. Keributan yang sempat dilerai petugas keamanan kampus dan orang tua wisudawan terekam video amatir viral di media sosial. Keributan sempat membuat panik keluarga wisudawan, beberapa pelaku keributan diamankan petugas. Dugaan sementara sejumlah pelaku memiliki dendam pribadi dan kembali bertemu saat acara wisuda di dalam kampus UNM. Pelaku yang bertikai diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani pemeriksaan. Kita melihat bahwa persoalan yang di luar ketemu di dalam kampus, kebetulan di pelataran, itu terjadi sesuatu hal. Tapi untungnya ada keamanan yang bisa mengamankan persoalan tersebut. So, warga luar Pak ya, bukan mahasiswa? Jadi warga luar yang masuk ketemu di dalam kampus UNM pada saat pelaksanaan wisuda. Keributan tidak mengganggu prosesi wisuda karena terjadi sesaat setelah acara wisuda berakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn melaporkan.